namanya, namanya apa dan seperti apa sih konsepnya? Ini program barunya namanya Kopi Pas Tenan gitu. Jadi sketsaan gitu bareng Cak Lontong sama Rigen, terus ada Mami Ibu juga. Prosesnya seperti apa akhirnya bisa makan di sini? Jadi aku nggak tahu. Tiba-tiba dipanggil, dikasih tahu bahwa kan memang antepnya belum ada program lagi yang terbaru gitu. Mau nggak kamu bantuin TV untuk kita bikin program baru? Oh boleh. Pemainnya siapa? Calon pemain? Oh boleh. Jadi barista atau jadi apa sih tadi di belakang? Aku sebenarnya disuruh jadi pacar Regen, cuma aku nggak mau. Aku lebih milih jadi barista aja. Ini kan komedi ya, maksudnya kamu belakangan ini memang mengetah banget sama komedi-komedi gitu. Banyak kan video viral juga akhirnya komedi. Iya, soalnya aku jadi komedo nggak mau jorok. Kamu kesulitan? Komedi itu kesulitan? Enggak sih, awalnya lebih ke penyesuaian aja, ya kan? Karena beda kan kalau sinetron tuh acting, juga ada dialognya. Tapi kalau komedi kamu tuh harus kreatif, harus cepat, harus sigap, harus nggak usah lucu-lucu banget gitu. Bisa lah kita untuk jadi tempat lucunya juga bisa. Dengan kawan main di sini seperti apa? Mungkin udah klik, udah penyesuaian, masih penyesuaian? Ya jadi kan kebetulan aku sama Rigen itu kan emang udah pernah podcast bareng. Jadi emang chemistry itu udah ketemu gitu. Tapi ada sesuatu yang beda dari Rigen. Waktu pertama kali aku ketemu dia masih takut. Dia bahkan gak bisa, gak berani untuk gombalin aku. Tapi sekarang aku dihajar sama gombalannya dia terus. Cuma di sini nih. Iya, jadi aku bilang, wih Rigen mulai berani. Bukannya apa, aku takut baper kan. Balik lagi ke dunia lawak, seperti apa sih komedi-komedi gitu? Seperti apa? Balik ke dunia apa komedi buat Kok? Kak Angel seperti apa? Nikmatinya atau gimana? Oh, kalau aku enjoy, aku senang, malah sekarang aku lebih menikmati kayak sketsa gini, komedian sketsa, nge-host yang berbau-bau sketsa juga itu karena kita lebih free ya, maksudnya bisa berekspresif gitu. Jadi mau kita ngomong apa asalkan itu masuk ya sesuai dengan benang merah itu seru-seru aja. Cuma kan kalau sinetron memang kita kan harus terpaku dengan dialog harus begini, adegannya harus begini. Kalau ini bebas. Kita pakai belajar nggak? Misalnya nggak para komik? Belajar gitu. Aku udah di sekolah. Nah, kita belajar ngelawak atau belajar ngelawak? Atau lain atau apa gitu? Belajar ngelawak. Ngelihat di YouTube atau apa misalnya? Untuk observasi gitu. Iya, jadi aku awalnya aku kan terjun di dunia komedi itu bintang tamu zaman masih ada almarhum Haji Jojon. Nah, terus aku pernah satu program sama almarhum Haji Jojon itu di acara SBY. Tapi SBY yang zaman dulu gitu kan yang ada Mas Eko Patrio. Nah, aku kebingungan kan, terus aku dinasehatin sama almarhum Angel, nggak usah bingung, kamu pelajarin aja gitu. Terus pelajarin, emang komedi juga butuh belajar, aku bilang gitu. Bukan nyeplos aja. Enggak, kamu harus bisa mempelajari situasi, mempelajari semuanya, karakter. Kamu pelajarin semuanya. Ini nanti ini namanya ada ngegong. Jadi waktu itu belum ada punchline kan, ngegongin. Jadi ntar ada umpan lambung gini-gini. Oh, jelasin semuanya. Oh gitu. Ya udah, mulai dari situ akhirnya aku belajar semua komedi aku tonton dia. Tapi kan akhirnya kamu merasa bangga juga gak sih ketika dikenal sebagai komedian seperti itu? Sebenarnya berat ya. Identiknya harus lucu gitu. Bebannya? Padahal kan yang lucu muka aku ya. Gak bercanda. Maksudnya iya, beban aja gitu. Aku rasa jadi komedi itu kan aduh harus lucu. Tapi ternyata dalam komedi itu gak harus selalu lucu. Bisa aja kita jadi bahan lucunya gitu. Maksudnya tau kan. Iya, tapi pernah nggak sih ketika lagi lucu nggak ketemu gitu? Pas lagi lucu nggak ketemu. Kayak nggak nyambung, nggak gitu. Ada yang ketawa lah gitu. Kayak nggak ada yang ketawa. Untungnya aku main sama beberapa komedian senior, jadi pada saat penonton nggak ketawa, di green gitu, jadi di cover sama komedian senior, terus akhirnya ketawa gitu. Cuman kan lumayan deg-degan ya,
kalau kita gongnya gitu ya. Iya, nggak dapet gongnya gitu, pernah dan hampir sering, tapi untung aku diuntungkan dengan selalu main sama komedian senior, jadi sering di cover gitu, dibantuinnya. Sebenarnya komedi juga kita saling cover sih gitu. Kalau tiket kurang lucu digongin lagi dimakan gitu. Nah, komedi sekarang kan ada bumbu terbaru nih, kayak kayak pantun atau ngerayu gitu, ngegombal gitu. Belajar ke sini. Ada belajar gitu. Ada belajar pantun. Belajar pantun gitu. Ngegombal. Pantun gombal. Ada, jadi tetap pantun juga harus dibelajar, harus belajar sih. Jadi emang aku kadang suka lihat-liatin pelok-pelok gombal, terus pelok-pelok pantun gitu. Anjel biasanya kan? Pantun, kayak contohnya dililin di kandang itik, kenalin gue Ega cantik gitu. Biasanya kan jadi apa namanya sering jadi godaan atau di apa? Kalau di sini kamu kelihatannya tadi jadi tokoh sentral juga ya, Mbak Calonton. Ini lebih gimana itu kolaborasinya? Aku sebenarnya seneng nih di Kopi Pastenan karena karakter kita semuanya beda bertiga gitu. Jadi aku punya karakter sendiri, Regen punya karakter sendiri, Calonton punya karakter sendiri, dan kita saling melengkapi gitu. Jadi nggak ada yang tumpang tindih gitu loh. Jadi saling melengkapi. Jadi kita punya peran masing-masing gitu. Ada peran yang untuk ibarat kayak main bola lah, ngegerek, iya ada striker, ada kiper, ada. Dan ini kayak program pertama kamu yang apa namanya jalan terus sebagai peran utama ya. Biasanya kan sebagai objek yang digoda, yang di itu enggak, atau sebagai bintang tamu gitu kan? Enggak sih. Ini udah yang ini. Cuman ini program yang pemainnya kita cuma bertiga. Iya, ya. Yang benar-benar talentnya cuma bertiga, jadi benar-benar dibutuhkan chemistry yang kuat. Jadi tapi untungnya pas pertama kali ketemu Calonton, chemistry-nya langsung dapat kita bertiga. Ini kalau misalnya kamu nanti dikenal sebagai artis cantik yang ternyata lucu, apakah nanti orang-orang jadi gak pernah deketin kamu? Enggak sih, justru enak aku digombalin terus setiap hari. Enggak sih, enggak. Sebenarnya mau jadi apa aja yang penting selama itu positif ya, gitu aja sih. Sip. Di Angel mana? Di sinetron, film, atau di sekarang sitcom? Serius dengan sekarang, untuk saat ini ya? Oh, kalau untuk saat ini, kalau ditanya untuk saat ini ya, aku saat ini sedang menikmati komedi sih gitu. Karena ini hal yang baru yang aku tekunin nih, tekunin yang lebih dalam lagi. Oke. Okay. Tapi sudah ada penawaran untuk main sinetron lagi nggak sih? Selain penawaran sinetron ada, cuman karena memang ada beberapa program komedi yang akhirnya mengakibatkan aku nggak bisa terima sinetron itu. Kan kalau sinetron kan every day and the whole day gitu kan, jadi aku harus lepas. Waktu ya? Waktu. Terus waktu sama anak-anak gimana? Waktu sama anak tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu. Jadi bangun tidur mah ketemu. Aku jadi sebelum berangkat syuting ya siapin sarapan. Ayo bangun sekolah gitu, sekolah online kan. Gitu. Pulang, kalau aku syutingnya cepet, pulang langsung bisa ketemu sama anak-anak gitu. Kualitas tamnya seperti apa sih saat ini? Ya di rumah nemenin dia makan gitu, bikin sarapan, terus main di rumah gitu. Kalau aku cepet syuting, pulangnya sore, ayo kita ngomong gitu. Terus nemenin nonton. Angel kan sekarang lagi terjun ke jadi manajer ekspor. Gimana perasaannya? Apakah yang berbeda banget sama industri yang sebelumnya kayak Angel tekuni gitu? Apa bedanya? Beda ya, tapi yang namanya acara TV sebenarnya sama-sama aja hiburan. Jadi mungkin aku di situ hanya untuk memberi unsur hiburannya aja. Tapi ya setelah aku udah beberapa kali syuting, menarik juga sih, seru. Tapi ada persiapan khusus nggak untuk jadi manajer ekspor itu? Terus apa sih yang buat Kak Angel tuh mau, ayo coba hal ini? Karena aku penasaran aja gitu, penasaran ini apa sih gitu. Aku orangnya suka penasaran, jadi ada hal yang aku nggak tahu ditawarin, aku mulik, ini seru, ya udah akhirnya aku coba. Karena memang ekspor kan memang lagi digandrungi sama seluruh dunia, jadi aku mau coba dan aku mau.
tapi ternyata seru. Okay. Satu pertanyaan lagi boleh nggak? Kemarin kan semua tipe idealnya tuh pria yang bertato. Itu kenapa tuh? Hey, itu kenapa takut jawabnya? Kenapa tuh? Jawabnya tidak ada yang nungguin. Jangan lagi. Aku takut. Tanya Boris. Loh.